Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ngasih makan ikan nila dengan campuran pelet dan dedak. Untuk peletnya sendiri saya pipis lebih dahulu, bisa dilihat teksturnya. Ini sering saya gunakan untuk menekan angka pengeluaran. Untuk takarannya sendiri, saya memakai pelet 3 kilo dan dedaknya 1 kilo karena ikannya masih kecil. Untuk molasenya, ada sebenarnya cuma cukup pakai molase ya. Oke, kita lanjut kasih makan ke ikan nila. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sudah mulai berkumpul. Dan cara seperti ini sering saya gunakan. Selain menghemat pakan, juga biaya pengeluaran tidak membengkak nantinya. Dan ikan nila terbiasa makan dedak sejak usia awal. Untuk ikannya masih kecil, takarannya cukup pada 3 kilo, dedaknya 1 kilo. Nanti kalau sudah menjelang dewasa, untuk peletnya dikurangi, takaran dedaknya perlu ditambahkan. Silakan tinggalkan saran dan komentar tetap di channel Klaten Makaryo Vlog. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.